Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Banten bakal memasang 1.000 lebih penerangan jalan umum atau PJU di tahun 2025. Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, anggaran untuk 1.000 lebih PJU tersebut sekitar 10 miliar rupiah. Menurutnya pemasangan PJU itu akan diprioritaskan bagi jalan-jalan yang naik kelas yang sudah selesai pengerjaannya. Dalam artian, sudah ada kepastian tidak akan ada pelebaran jalan seperti halnya jalan di sumur Taman Jaya Pandeglang. PJU kita sampai 1.000-an rencananya. Rencananya, Pak? Rencananya jalan baru, yang jalan naik kelas. Di mana, Pak? Ya, kayak yang sumur Taman Jaya, terus yang kemarin yang lebar. Sebagian ke situ, selama jalannya sudah siap. Selama jalannya siap, dalam arti sudah lebarnya, terus tidak ada rencana pelebaran jalan. Sementara itu pemasangan PJU di tahun 2024 ini sekitar 840 unit yang menelan anggaran sekitar 7-8 miliar rupiah. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.